Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengganti bahasa di kamera Canon. Jadi di sini kita memakai kamera Canon 600D. Canon 600D, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur bahasanya. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita belajar. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke teman-teman, langsung saja kita belajar. Caranya cukup mudah, kita hidupkan dulu kameranya. Nah, kalau gak dihidupkan gak bisa ini, gak bisa ngatur apa-apa. Oke, dihidupkan dulu. Kemudian teman-teman tekan menu. Wah, ini bahasanya. Wah, bisa dipahami ya bahasanya ini ya. Bisa dipahami. Ya, ini bahasa Cina. Bahasa Cina. Memang saya buat mode seperti ini agar teman-teman nggak takut ketika bahasanya berubah. Oke, kita pakai kamera 600D. Kita langsung saja masuk ke menu. Kita cari di yang ini, gambar setting ini ya, tiga ini ya, kita cari di situ. Biasanya tempatnya ada di bawahnya tanggal ya, jadi ini tanggal, biasanya tempatnya ada di bawah tanggal ini, maka kita pilih. Wah, di sini muncul bahasa-bahasanya nih. Nah, tinggal kita pilih pengen bahasa apa. Pengen bahasa Spanyol? Nah, boleh bahasa Spanyol. Tetap kita cari pengen bahasa apa, ada di sini ya. Kita pengen bahasa Inggris ya, seperti ini. Jadi teman-teman yang kameranya berubah bahasa jangan khawatir, bisa ikuti tutorial ini. Kalau masih kesusahan bisa tulis di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Kalau belum puas bisa ikuti live streaming kita setiap minggunya. Salam fotografi videografi Indonesia, salam saudara.